Langsung saja kita saksikan kick-off pertandingan leg pertama antara Arema FC berhadapan dengan Borneo FC, di mana Arema FC berada di sebelah kiri menyerang ke kanan. Mencoba melewati di sana Dimas Rajat, kali ini berikan bola kepada Stefan Olivali. Ini dia Dimas Rajat dan gol. Inilah dia kita harapkan, yang kita tunggu-tunggu dan kita nantikan dengan... Memang tampaknya seperti yang Bung Akon bilang, akan terjadi hujan gol di pertandingan kali ini karena semua akan menampilkan permainan menyerang-menyerang dan menyerang. Nggak bertahan tapi ya. Kali nampaknya mendatar saja. Kita lihat apa yang akan dilakukan. Tapi ternyata ada sebuah pelanggaran. Ia menjadikan hadiah penalti buat Elgar nampaknya di sini. Kita makan. Kalau Warkop DKI begini. Dan ternyata dari titik putih. Mampu kembali mengambil. Cipta. Apakah setiap 7 menit akan tercipta satu gol ini, Bung Akon? Wah, berarti gol Kultum ya. Gagal kirimkan umpan pada rekannya, lagi dicuri oleh Gael Cahaya Putra, maksudnya Emrafli, kepada Dimas Drajat, terlepas Dimas Drajat tanpa kesulitan berarti. Berhasil menambah budi-budi golnya untuk diri sini. Banjir gol dan juga banjir hadiah. Kayak di mall-mall kan gitu. Kalau lagi ada kuis. Dengan sedikit salah dan babak kedua ini, langsung saja direbut Barco kepada Dimas Drajat sendirian, duel langsung lawan shooting dan berhasil untuk kesekian kalinya di babak kedua ini mampu melesakkan satu gol dari titik tengah. Gol pertama Arema FC berhasil diciptakan oleh Dimas Drajat. Tekanan, tapi bola direbut oleh Elga Jaya Putra. Ada Stefano Lillipali, kirimkan umpan jauh ke depan. Dimas Rajat yang dituju masuk dalam kotak penalti dan mudah saja. Sebuah serangan paling cepat dari Elga Jaya Putra menambah pundi-pundi gol. Berapa jumlah gol kali ini yang sudah diselesaikan oleh Elga Jaya Putra? Ini pembacaan bola dari Elga Jaya Putra. Berkali-kali tendangan dari Ferry Gumilang mampu diamankan dengan tepisan-tepisan Edan Brian. Sudah game pertama dengan kemenangan dan juga 3 poin dari Elga Cahaya Putra. Langsung saja kita saksikan pertandingan leg kedua babak yang pertama antara Borneo FC berhadapan dengan Arema FC. Ini tampaknya Elga juga tidak mau kalah bintang. Begitu ada ruang terbuka di situ, satu pemain dari Elga. Kali ini kalah pintar tampaknya barisan pertahanan Elga Cahaya Putra. Bisa penasaran ya, karena belum mampu membobolkan gawang dari Elga. Pada akhirnya berhasil untuk memasukkan satu gol saja. Duel dia kosong dan namun cekan bola bisa diselamatkan sehingga berhasil disamakan kedudukannya. Elga menjadi 1-1. Sangat jeli berada pandangan sangat dengan sang penjaga gawang, masih berhasil ditepis. Walaupun sebenarnya kita lihat ada satu pemain bertahan dari Arema FC ya. Iya. Ini Ferry Gumila memberikan bola ke depan ke si kiri dia. Wintan Sulaiman Liga pada akhirnya terbuka cukup lebar di sini. Sebenarnya bisa melakukan tendangan langsung, ternyata ada extra pass memberikan kepada Emrah. Memang menganggur membuat bola tidur semakin tidak teratur. Kita lihat di sini di Dimas Drajat. Tidak perlu waktu yang lama depannya untuk dalam gol. Dua gocekan yang sangat cantik melewati adangan dua pemain dan extra pass juga dilakukan Arema FC. Ada Stefano Lillipali kali ini. Kirimkan bola langsung kepada rekannya Arianto yang dituju Dimas Drajat. Kali ini dari skema tendangan penjuru yang menitik beratkan pada gaya penyerangan, maka akan terjadi jual beli serangan. Sesaja di sisa-sisa waktu yang ada menciptakan gol penyama kedudukan. Serangan dari Dimas Drajat, bola masih mantul. Emrafli langsung kepada Wita Sulaiman. Emrafli habis sudah tampaknya pertandingan kali ini oleh sang wasit. Iya tentu, kalau saya rasa ini tidak akan bisa terkejar ya. Soto itu Mas Drajat, tendangan spekulasi kah melewati adaan satu pemain dan berakhir sudah pertandingan dengan kedudukan 4-2 dimenangi oleh Arema FC.